ada siren head di situ. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain. Oh my god, ada siren head di situ. Oke. Welcome to Siren Head Horror Story. Jadi ya, kali ini kita bakal main Minecraft horror map berjudul Siren Head. Ini kreatornya Whiskey Slow. Saya udah pernah mainin beberapa map dia. Oke, kayaknya itu untuk mulai. Di sini ada configuration difficulty. Waduh, maksudnya oh itu hard. Ini normal ya. Udah, kita main normal aja dulu ya. Ini apa? PS7. Oh, nyawa dia 800. Oke, jadi misi kita itu untuk memberhentikan Siren Head yang berkeliaran. Oke, kita mulai. Oke, ini salah satu map kreator yang GG, teman-teman. Oke. Pergi cek status dari Siren Head. Di mana cek status? Di sini. 18 Agustus 2022. Oke, saya bisa masuk kah? Saya mau kemana ini? Halo? Ke sini. Kayaknya di situ ketutup. Di sini ada sesuatu kah? Enggak ada ya? Enggak ada ruangan lagi nih dong. Saya harus ke sini kayaknya. Di sini ruangan apa? In the zone X, in the, aduh, saya nggak sempat baca. Saya baca dulu ya. Oke, di zone X ada kunci untuk membuka Siren Head. Oke, kita masuk dulu ke sini. Mungkin di sini ya. Oke, kita pilih yang kiri. Karpas. Oke. Oh, oh my god. Apa tuh? Kok ada gituan? What? Apa itu tadi? Saya mau cek di sini ini apa? Hah, ini apa Anda? Halo? Oh my god. Kok laboratoriumnya banyak hal aneh gini? Saya jaga-jaga deh pakai shield. Kita pakai shield ya. Oke. Apakah kita akan melawan Siren Head? I don't know. Kita pergi ke ruangan eksperimennya Siren Head ya. Saya udah punya kuncinya untuk buka. Oke, kita bisa masuk kah? Sudah punya kuncinya. Ya ini saya udah punya. Lah. Oke, open. Nah, gitu toh. What? Siren Head. Oh no. Dia bisa lihat saya kah? Saya bisa tembak maybe. Halo? Wow. Oke, dia bisa lihat saya. Dia bisa attack saya kah? Oh, nggak bisa. Saya kok nggak bisa majuin? We are having failure in the security system. Waduh. Apa yang bakal terjadi? Saya mau kemana ini? Saya harus majuin kah? Alarm system. Alarm system. Saya mau ngapain ini? Kita mundur dulu ya, kalau gitu. Oh my god, kita disuruh kabur dari tempat ini. Ya udah, kita kabur aja. Pintu keluarnya di mana? Oh oh. Katanya Siren Head-nya kabur. Saya harus kemana dong kalau gitu? Saya harus kemana? Hello? Saya harus ke sini kah? What? Oh, kita udah berhasil keluar. Kita harus keluar. Oh my god, naik apa saya kabur ini? Naik mobil kah? Pintunya mana pintunya? Apakah saya harus lewat sini? Bukan. Gak lewat mobil. Oh, ini udah rumah kita, astaga. Kita udah sampai rumah. Eh, ini sama kemana? Oke, masuk rumah. Kita udah masuk nih. Wait, saya disuruh ambil Nether Star. Nether Star ada di sini tadi kan?
Okay. Terus ini nether star-nya buat apa? Untuk naik ke atas. Okay. Tapi saya mau cek dulu sini ada apa. Okay. Kita nyalain lampu di luar. Ini saya bisa ambil nggak? Okay, kita bisa ambil semua. Kita pakai full armor. Okay. Kita harus bersedia karena monster akan menyerang kita ya. Oke, ada radio. Oh, kita punya radio. Oke, ada potion. Kita punya radio ya. Kita memberitahu semua orang bahwa monster telah kabur dari laboratorium. Oke. Kita cek terus di luar ada apa. Oh my god. Oh. Waduh, di depan kok ada. Oh no. Waduh. Bisa tembus dia. Oke, pergi ke radio. Oh no. Dia berhasil bobol. Oke, katanya kita harus mendekat ke Siren Head-nya. Saya nggak bakal dibunuh kah? Halo? Waduh, saya mati. Apa yang terjadi? Oh, saya terbang di sini. Oh, kita udah mati. Katanya di beritanya kita udah mati. Terus ini saya di mana? Okay, spyglass. Apa yang terjadi sini? Aduh, saya ada di pohon. Bear scatter maybe for climbing radio tower. Oke. Okay. Oh my god, kita di mana nih? Oke. Okay. Oh, ini baru mulai. Kita ada di sini. Kita harus ke radio untuk memberitahu orang ya. Oke. Okay. Siren Head-nya ada di mana? Aku bisa bersaya harus turun dari sini pertama. Oke. Okay. Kita harus ke store radio ya. Oh, katanya ada barrel yang berceceran di tempat ini, kita harus ambil sebelum naik ke tower. Oh, ada ginian. Oke. Okay. Kita harus prepare dulu. Oke, okay, ada shield lagi, arrow banyakin. Oke, okay, kita loot dulu ya. Years later. Oke, okay, sudah looting. Dan ini yang penting-penting saya udah bawa, saatnya kita naik ke tower. Inikah tower yang dia maksud tadi? Saya belum cek semua, tapi kayaknya ini udah cukup yang saya punya. Oh, ini cek dulu. Oh, ada korek. Saya bisa pakai nggak? Saya bisa pakai? Ya nggak bisa. Apa gunanya kalau saya nggak bisa pakai? Simpan aja dulu kalau gitu. Ya udah, kita naik ke tower. Sudah siap pedang saya dan Infinity Bow. Oke, kita harus ke tower. Halo? Apa yang terjadi? Halo? Ada sesuatu? Oke, kita lihat di mana Siren Head-nya keluar. Kill Siren Head. Oke, kita harus bunuh sekarang dia. Oke. Kita tembak. Kok enggak kena damage-nya? Ya. Oh. Ternyata kelemahan dia di kaki. Hit point dia di kaki, guys. Kita bisa tembak dia. Hey, sini kamu.
Oh, dia nggak berani ke sini ya? Ya udah kita tembak terus aja dari sini. Oh no, dia kabur. Harus kejar dia. Eh, sini kamu, Siren Head. Ya. Oh, dia nggak nyerang. Dia nggak nyerang ya? Udah nyerang deh, nyerang dia. Waduh, damage dia besar banget. Oke, dia di mana tadi? Oh, damage dia ternyata segede itu, guys. Guys, sini kamu. Oke, kita majuin dia lagi. Kita harus lemparin dia ini. Oke, kita deketin dia. Oke, mampus kau sini. Waduh, kok bar health dia hilang. Oke, dia mati. Kita dapat trofinya. Sekarang gimana? Sekarang saya mau kemana? Oke, terus ke sini. The door will open. Oke, benar. Nice. Kita diselamatkan dari helikopter. Dari helikopter lagi dengan helikopter. Dari Siren Head. Kita berhasil diselamatkan. Oke, udah ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi gameplay kita bermain Siren Head Horror Story. Jadi ya, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.